Tuh sampai nangis tuh terongnya. Assalamualaikum, sampurasun, bareng lagi sama Teyun. Nah kali ini Teyun bikin sambal terong penyet, dan ini cabenya itu full pisan ya, dan ada cengkol muda, ikan asin berem, ini lalabannya ada lenca, daun kemangi, dan selada bokor air ya. Sebelum makan dan mau berdoa dan cuci tangan, bismillahirrahmanirrahim, Allah amin. Wow, ini lada pisan ya sambalnya, soalnya pakai cabe doma sama yang padi. Buat kalian semua, selamat makan. Tuang ke sedena. Cengkol. Bismillahirrahmanirrahim. Terong ya. Enak. Mana? Udah lengkap. Sambalnya
Udah. Sambalnya itu baru kerasa pedasnya, panas. Kalau cabe tombak sama yang bari udah itu sama. Nyotak. Tuh sampai nangis. Kalian itu kalau makan pedas suka, cuma kalau pedas banget kayak gini nggak kuat.
Tapi enak. Satu lagi jengkolnya. Habis, maksudnya terangnya masih ada. Biar gak pedas sama asin. Biar hilang pedesnya, ku asin lah, membantu. Ini yang merah jamu air, cuci mulutnya. Biasanya kan pakai ketimun, jadi kita coba pakai sambal. Kalau pakai gula ini rasanya kayak rujak, kalau ini mah bersama kayak asinan. Enak. Ah, mandi pedas mak. Udah, kenyang. Habis. Alhamdulillah. Ah, segar. Sambalnya itu enak. Cuman kepedasan. Ini terongnya sisa 2 lagi, buat nanti ajalah ya, lanjut. Kalau nggak pedas ini bisa habisin, cuman karena pedas gak kuat. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton. Assalamualaikum.